Ibu bapa yang dianugerahkan anak istimewa pasti akan menyatakan kehadiran anak-anak istimewa di dalam hidup mereka membuahkan kebahagiaan, mendatangkan kegembiraan, menyemarakkan lagi rasa kasih sayang serta mereka dapat belajar banyak perkara tentang apa itu sabar, cekal, tabah, keikhlasan dan keredaan. Jangan merasa aneh terhadap situasi yang mereka lalui kerana betapa besarnya ujian Allah berikan pasti disertai dengan pelbagai hikmah di sebaliknya. Anak merupakan hadiah dan amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Boleh dikatakan setiap suami isteri ingin memiliki cahaya mata hasil daripada perkahwinan mereka. Walau bagaimanapun, tidak semua suami isteri itu memperolehi hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi suami isteri yang dihadiahkan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka hendaklah menerima hadiah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dengan penuh rasa bertanggungjawab dan amanah. Kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah dari Allah, yang mana bulan Ramadan adalah lebih baik dari 1000 bulan. Berbuat kebaikan di dalamnya, Allah akan memberi ganjaran yang lebih dari biasa. Inilah yang diusahakan oleh sebuah syarikat Velosi dengan anak-anak buahnya mengadakan majlis doa selamat dan bersungkai bersama-sama anak-anak di Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait di salah sebuah restoran di daerah Belait ini. Alhamdulillah, sudah menonton, kita bersama dengan penganjur yang telah menaja persungkaian bagi anak-anak di Pusat Eric Goh. Kita bersama dengan Haji Rusli bin Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syabas dan taniah kerana di bulan Ramadan ini kita sudah setujunya memperbanyakkan amal ibadat kita ni. Apatah lagi anak-anak istimewa seperti daripada Pusat Bahagia Eric Goh Kuala Belait dibawa bersama keukuhan kekeluargaan bersama bersungkai bersama-sama bersama mereka. Jadi mungkin ada objektif di sebalik mengadakan sungkai bersama-sama dengan anak-anak daripada Pusat Bahagia Eric Goh ini, tuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu diucapkan terima kasih dengan kedatangan habis kita semua. Yang mana tujuan objektif kami ini adalah untuk memanggil yang anak-anak yang dari Eric Goh ini adalah untuk membawa durang bersama-sama mengikuti suasana berbuka puasa bersama-sama kawan-kawan durang serta keluarga yang ada, jadi bercampur-campur lah. Jadi di samping itu untuk mengambil syafaat bulan Ramadan yang mubarak inilah. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagi kita sendirilah dengan mengadakan sungkai bersama-sama mereka ini, timbul rasa kini kekeluargaan. Orang dekat sama mereka. Apatah lagi mereka ini cukup istimewa, apatah lagi di bulan Ramadan ini. Jadi bagi kita sendiri dapat meluahkan perasaan, dapat mengakrabkan lagi di masa-masa mendatang. Jadi mungkin ada perancangan di masa datang ini, tuan. Jadi insyaAllah dengan adanya sambutan pada tahun ini yang kami bawa pada hari ini, sungguh-sungguhlah menggalakkan dan kami berasa besar hatilah di atas persekutuan dari Eric Goh dengan guru-gurunya sekali datang dengan keluarganya. Jadi insyaAllah di tahun-tahun akan datang kami akan tetap sedia
apa yang semampu kami untuk mengadakan acara-acara seperti ini dan mungkin di ya, acara-acara yang lain untuk anak-anak yang kurang menasib baikkan inilah. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita ni badan sehat, diluaskan rezeki, kita ni akan meneruskan acara-acara macam mana. Amin. Secara tidak langsung dengan mengadakan bersungkai bersama-sama, mereka ini dapat mengakrabkan lagi hubungan kekeluargaan. Bermesra-mesra dengan mereka ini di bulan Ramadan Al-Mubarak penuh dengan keberkatan ini. Di majlis ini diselanjutkan dengan sumbangan ikhlas dari syarikat Velosi dan anak-anak buah kepada anak-anak istimewa di pusat Erikoh Kuala Belait bagi sama-sama merasakan kedatangan bulan perayaan di Aidilfitri yang tidak lama lagi menjelang tiba. Saya wakil pengajar daripada Pusat Bahagia Eriko Kuala Belait ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada syarikat Velosi Sendirian Berhad dan keluarga kerana berkesudian menjemput murid-murid dan pelatih OBK daripada Pusat Bahagia Eriko Kuala Belait untuk sama-sama berbuka puasa pada petang ini. Hari ini Pusat Bahagia Erigo telah menerima sumbangan berupa wang. Okay. Dan wang tersebut akan diagih-agihkan kepada murid-murid dan pelajar pada Pusat Bahagia untuk mereka berbelanja di bulan di hari raya akan datang ni. Di Pusat Bahagia mereka hanya belajar basic saja. Mostly tempat tu macam tu bersosial pulang tu. Kami ada membagi itulah pelajarannya yang masa ni yang saya mengajar kraft tangan dan pertanian. Yang lain-lain ada kelas jahitan juga, kelas masakan dan kelas biasa macam kami buat aktiviti lah. Alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini macam mana dengan sisi pembelajaran bis dorang ini? Mereka bersekolah dari pukul 8 hingga 11.30 pagi saja. Tapi aktiviti itu indah pula sama macam sekolah biasalah. Diorang membuat aktiviti indoor. Yang pelatih industrinya kami bawa diorang membuat kuih-muih. Justru itu pelbagai cara dan program diadakan bertujuan mengembirakan hati anak-anak ini tatkala mengharungi cabaran berpuasa serta berbuka bersama-sama. Amalan bersedekah lebih tertumpu kepada bentuk pemberian wang tunai atau apa saja persumbangan. Tetapi kini selaras dengan peredaran masa sekarang, mereka ini tidak dilupai untuk bersungkai di samping dan sumbangan duit raya. Lokasi terpilih juga kebanyakannya memberi ruang kepada golongan tidak bernasib baik ini merasai nikmat dan suasana berbuka puasa di hotel, restoran terkemuka atau di luar dari rumah. Mereka bukan hanya sekadar makan dan diberi duit raya, hamper atau kata orang sekadar untuk melengkapkan majlis berbuka puasa saja. Tetapi kanak-kanak ini juga diberi ruang untuk terbabit sama dalam sesuatu program yang dikendalikan. Bagi wakil Pusat Bahagia Erigo ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua keempat-empat daerah Pusat Bahagia yang ada di Negara Brunei Darussalam. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rosli beserta dengan kaki tangan serta keluarga-keluarga saya sendiri ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelang kepada anak-anak dan serta staff-staff yang ada di Erigo. Diucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan semoga kita akan berjumpa di tahun-tahun yang akan datang.